Jadi di antara-antara hikmah selawat, karena selawat ni kan bermacam-macam. Dia ada hak selawat. Lagi yang kata pegah hidupku, selawat nariah. Ya Allahumma salim salatan kamilata wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil unqadu wa tanfariju bihil kirabu wa tuqba bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatim wa yustaskala wa mamu biwajihil karimu ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah nyan nukul kuat ribet, kuat tuh, kuat tuh, kuat ga bila ron nak hajat na sesuatu yang hana mungkin secara ada. Nah, cerita dalam kita mengenai kororian, siro urung ina buta mata. Buta mata tu, han awi unik hana du sepul. Tehai wajah dari tuan buta, itu hana du sepul. Mereka kabur dan beng-beng-beng, ini buta, buta total. Tadi wajah kerja abang doktor, pada kerja awal doktor, gue pegang itulah di doktor, hana ubah. Hana dia dioperasi mata goyang. Memang mata tak rusak. Hana mata. Hana li mata, bola matanya dalam hana li. Hana apa operasi? Dia ada bola lampu, uang. Dia ada bola lampu, dapat tang bola lampu. Hah? Jadi bola mata, dekat bola mata. Kata kerja di tempat salah sirau ulama. Yang cerita dalam kerja. Dalam kitab Jawa nak berubah dalam kitab Syiarus Salikin. Jadi bahasalah sirah ulama. Gak tengok ubat makan. Ada ilah tengok tu. Kure. Na doa orang takun bukulih mata lu. Lung hawa lu nak kalian dunia. Lung nak kalian kuah lu nak buk-buk. Lung nak jajah buat buk. Tengok ke mana pada kabuta baru. Ingat itu buk. Dia tidak lagi awak tak hanya saja ali dia tak ingat awak tak jauh melatah awak tak jauh mesti pada dia 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 tak jauh mereka buta awak tak nak pada tebut han tak buat cerita mana jadi di jauh dia boleh moyo doa untuk pulih mata hana hana lupa juga teman moyo roh hajat anak kalian dunia nyo iro ni hajat tebut ni dak Neci baca selawat nariah. Puat ribet, puat tuh, puat tuh, puat tuh. Dengan yakin dua di urinang yang dua urmu. Dalam sabah riwayat, 8 malam duduk baca. 8 malam. Hai, berarti hana, tiga duduk dulu lah puat ribet, puat tuh, puat tuh, puat tuh. 8 malam duduk, du baca tuh, puat ribet, puat tuh, puat tuh, puat tuh. Nah, sedih. Ban 12 tu langsung mata dia gesok cukup indah cukup lagak mata nyan ban hikmah selawat nariah ya menanti ro yang nah hajian ni raya nah putra putra mesti hajian yang tengok ulun buat yang ku hajian ya atau hajian awal lu kena ja umrah peng sana ya secara adat naik saja wajib ke laju buat ribet, buat tuh, buat tuh, buat go. Insya Allah, tak tahu tak lah, tuh saja. Beryakin tu. Tak niat tu ibadah. Tak. Nyan kalian hikmah, hikmah selawat. Anian selawat Al-Fatih. Nyalah ilham hikmah. Selawat Al-Fatih yang cukup jarakah hikmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Nyan yang penting dua selawatnya yang menyatakan tentang selawatnya kisah-kisah orang awal yang telah sukses sungguh cukup dan tak ada jadi tak hikmah selawatnya. Ya, mbak. Dah. Jadi salah sabah hikmah ni, hikmah dari selawatnya. Yaitu mudah rezeki. Mudah rezeki, mudah rezeki. Ya. Halnya law pulih punya, pulih penyakit. Rezeki mudah pulih penyakit dan pun terkabul segala hajat dan dikabul oleh Allah Taala segala hajat dunia segala keinginan dunia. Lagi ini kita hikmah ide itu orang
hajatnya bu, hajat kita yang paling raya kan muatnya tak mati. Buruh takkan la ilaha illallah. Wata tak mati bu selamat iman. Yang ke salah sabuh jalani untuk selamat iman, bu sering baca Al-Fatihah. Bu sering baca selawat ya Allah. Yang Al-Fatihah wanya legdon nepo istiqamah di dalam hidupnya, nukun tapi-tapi bahagia dunia dan akhirat.